banyak yang menunggu ini ya. Ya, yang selalu hadir mendampingi di sejumlah debat calon presiden ya, ada Mbak Titi. Hadir ya. Ya. Mbak Titi Soeharto. Mbak Titi. Selamat malam. Bagaimana Mbak Titi sejauh ini dukungan Mbak Titi melihat Pak Prabowo running sebagai calon presiden Republik Indonesia? Iya, kita tentunya keluarga sangat mendukung ya, anak saya, Didit saya, kemudian saudara-saudara saya, Mbak Tutut, Mas Sigit, Mas Bambang, Tommy, Mami, kita semua bulat mendukung Mas Bowo untuk menjadi presiden dan memimpin bangsa Indonesia untuk ke depan ini. Mantap. Kita mensupport baik support moral maupun tidak putus-putusnya kami berdoa, karena saya rasa Indonesia ke depan ini, Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang kuat, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang berwibawa, dan saya rasa itu ada pada pastornya. Mbak Titi, kita tahu kan setiap kali debat Mbak Titi selalu hadir terdepan menyaksikan debat. Itu Mbak Titi datang sendiri atau ditelepon datang dong? Ya enggak, namanya juga volunteer, jadi mendukung, jadi kita selalu setiap kali ini ya harus ada. Baik, seperti juga dengan malam ini ya, juga hadir untuk mendukung langsung. Oke. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang telah mendukung Mas Bowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, memimpin kami untuk 5 tahun ke depan. Semoga niat kita semuanya dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Indonesia kita bisa mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Terima kasih sekali, Mbak Titi. Banyak yang menunggu ini ya. Ya, yang selalu hadir mendampingi